Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sular, salam satu hobi, salam jedar. CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan merekomendasikan buat kalian semuanya yang pengen senapan angin yang di harga 1 jutaan. Oke, mantap sekali kan? Jadi, ini kita mau rekomendasi senapan 1 jutaan apa saja yang ada di CVA Sodor, seperti itu, oke? Dan nanti kita juga akan tes akurasi senapan 1 jutaan tersebut, oke? Pokoknya disimak dulu videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, karena di CVA Sodor satu minggu sekali mengadakan giveaway yang sangat menarik sekali. Kalian berkesempatan mendapatkan 1 unit senapan angin gratis, oke? Seperti itu, oke ya teman-teman? 1 jutaan rekomendasinya yaitu adalah jenis Moser. Nah, ini contohnya. Ini udah kita siapkan buat tes akurasi. Nah, ini yang lagi cuci gudang. Moser, teman-teman, 1 jutaan saja. Ini kita mau tes akurasinya dulu. Disimak dulu untuk tes akurasi Moser 1 jutaan ini. Seperti itu, oke? Simak dulu ya video tes akurasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin Moser OD32 Magazine. Nah, ini kita mau tes akurasi kurang lebih jaraknya 30 meter. Ini nembaknya seperti biasa, nembak buah kapuk. Mantap sekali. Untuk kapasitas anginnya ini di 2500 PSI. Oke, mantap sekali. Peluru yang cocok pakainya Barakuda Match. Oke, ukuran 4,5, beratnya 10,65 gram. Oke, topoknya udah gede-gede banget. Oke. Nah, nanti biar krepul-krepul, kita langsung saja ya tes akurasinya. Mantap sekali. Oke. Oke, kita yang ini. Oke, kena ya teman-teman. Mantap sekali itu masuk. Oke, mantap banget teman-teman. Oke, satu kali. Oke, mantap sekali masuk lagi. Oke, kena teman-teman. Oke, kena lagi masuk satu lubang. Oke, itu masuk ya teman-teman. Mantap sekali. Oke. Oke, masuk lagi. Kita ganti sasaran yang lain. Oke. Nah, masuk terus teman-teman. Oke sekali. Umpannya yang jarak 30 meter udah berbuah sangat besar sekali. Itu udah ngembang. Oke. Duh, anginnya gede banget. Oke, kita tunggu dulu biar anginnya tenang dulu ya teman-teman. Kalau ada angin gini, nah kita tunggu dulu. Oke, udah tenang. Oke, kena. Wah, gede banget. Mantap sekali. Oke, tak tambahin satu kali lagi. Oke, kena lagi teman-teman. Mantap banget. Oke ya, sudah lulus tes akurasinya. Ini dia unit senapan angin Moser OD32 Magazine. Mantap sekali. Ini bisa magazine, bisa juga single shoot. Oke, jaraknya yang di pohon ini ya teman-teman. Nah, pohonnya yang ini, bukan yang di sebelah kanan, bukan, tapi yang ini jaraknya kurang lebih yang 30 meter. Mantap sekali, ini dia unit senapan angin Moser OD32 Magazine. Oke sekali, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini.
Oke, teman-teman, kalian udah lihat sendiri tes akurasi dari unit 1 jutaan. Mantap sekali ya. Tes akurasi tadi kurang lebih jarak 30 meter. Oke, seperti itu. Tapi 30 meter di luar itu anginnya juga sangat besar sekali. Untuk akurasi juga berpengaruh seperti itu. Oke, teman-teman, ini dia rekomendasi yang 1 jutaan yaitu adalah jenis Moser. Ini yang saya buat tes akurasi ini yaitu adalah Moser OD32 magazine. Ini bisa magazine, bisa juga pakai single shot. Mantap sekali. Untuk yang lain seperti yang Moser D32 single shot, Moser D28 magazine, itu untuk akurasinya sama saja. Soalnya yang membedakan yaitu adalah dari besar tabungnya. Seperti itu, mau Moser D32 single shot, Moser D28 magazine, itu juga sama-sama akurasinya jarak ideal itu 30-40 meter itu udah bagus sekali. Soalnya untuk tabung-tabung kecil ini dia cocoknya lebih ke big game buat berburu hama besar-besar seperti babi atau yang lain-lain, pokoknya binatang kaki empat. Nah, itu cocok sekali pakai Moser. Soalnya ini chambernya dia menggunakan chamber tumbuk, jadi suaranya keras, powernya pun juga keras sekali. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, nah mohon maaf kalau ada suara gangguan, soalnya memang kita lagi di gudang, lagi ada tes juga buat kiriman hari ini. Soalnya sebelum kita kirim juga kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya seperti itu. Oke, jadi mohon maaf kalau agak berisik, teman-teman ya. Oke, peredam juga kita setel dari sini, magazine juga kita setelnya dari sini, teleskop pun kalau kalian pesan dapat teleskop pun juga kita setel dari sini juga. Mantap sekali. Oke, ini dia, lanjut lagi ke Moser. Moser memang cocoknya untuk big game, soalnya ini pakai chambernya chamber tumpuk, jadi cocoknya buat big game, buat berburu yang binatang kaki empat. Kalau buat long range ya, untuk jarak idealnya 30-40 meter itu jarak ideal udah bagus sekali buat Moser seperti itu. Soalnya ini memang tabung kecil dan juga chambernya memang kecil untuk Moser, chambernya itu ya kecil sekali kan Moser. Nah, itu akurasinya memang jarak ideal 30-40 meter seperti itu, teman-teman. Oke, untuk larasnya ini pun laras pilihan juga dari CV Asodor, laras dari ban baja seamless OT13 alur 12, panjangnya 60 cm. Mantap sekali, ini tanpa serobong ya, teman-teman. Jadi ini memang Moser, Moser banget. Nah, Moser itu memang klasik seperti ini, tanpa ada lapisan serobong, langsung laras, dan juga chambernya masih seperti ini, dan tarikannya juga tarikan grendel. Oke, nah ini dua tarikan. Oke, mantap banget suaranya ini loh, teman-teman. Oke, mantap banget, nyaring sekali. Oke, untuk tabungnya, teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung OD32 dari bahan stainless. Kapasitas angin ini di aman 2700-2800 PSI seperti itu, teman-teman. Bisa menghasilkan berapa kali tembak? Kalau di setelan angin irit dia bisa 30-40 kalian. Kalau buat big game full power biasanya 30 biasanya udah habis seperti itu kalau buat full powernya. Oke, untuk pengisian angin dia ada di depan, udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Tenang saja, meskipun ada cuci gudang kita masih ada garansinya, tapi garansinya memang agak lebih sedikit. Nah, garansi akurasinya hanya sampai 1 minggu, garansi tabungnya hanya berapa minggu, sampai 2 minggu seperti itu. Oke ya, teman-teman, tapi masih ada garansinya, tenang saja. Kita juga kasih spare partnya juga, kalau ada kendala apa-apa langsung kita pandu dari sini. Yang penting sabar, tenang, kuasai. Nah, itu admin kami baru memandu dengan senang hati seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini larasnya, cocoknya pelurunya ini tadi pakai Barracuda Match, jangan digonta-ganti pakai yang lain. Kalau Hercules agak kurang cocok, kalau Samyang atau yang lain kurang cocok, pakainya cocoknya Barracuda Match. Oke, beratnya 10,65 green seperti itu, teman-teman. Ini triggernya menggunakan trigger klasik. Nah, udah ada safety trigger ya juga.
juga. Untuk speknya dari Moser ini memang agak tidak rumit seperti yang lain-lain, soalnya ini masih simple sekali teman-teman. Oke, udah ada cancel kokangnya juga ya teman-teman. Oke, mantep banget. Oke, ini tembernya pun banyak dari Dural, pembuatan masih manual semuanya. Oke, dari tangan manusia. Oke ya teman-teman, mantep sekali. Tapi ini udah pakai magazine juga, banyak ini dari bahan Dural juga, mantap sekali. Setelan power pun juga ada di belakang sini, kalian tinggal putar-putar saja. Kalau pengen full power tinggal diputar ke kanan, kalau pengen agak irit diputar ke kiri, mantap sekali. Oke, manometer pun juga ada teman-teman, manometer ada di bawah sini, mantap banget. Manometer ada di bawah, kalian bisa lihat sendiri kapasitas angin masih berapa. Yang penting ditabung itu jangan sampai kehabisan angin. Minimal kalau udah 1500 atau 1000 PSI kalian diisi kalau buat berburu seperti itu. Kalau disimpan itu minimal angin ya disisain 1000 atau 1500. Nanti kalau mau menembak tinggal dipompa lagi seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan angin, soalnya kalau kehabisan angin kalian bisa repot sendiri nanti seperti itu. Nah, ini bahan tabungnya dari stainless. Untuk popornya, ini popornya ya ready popor klasik semua, warnanya juga coklat semuanya teman-teman. Oke, ini banyak dari kayu mahoni. Nah, soalnya lebih anteng, kuat juga tahan lama. Mantap sekali. Oke. Untuk harganya Moser Rudy 32 magazine ini kita bandrol di harga Rp1.700.000 saja. Bonusnya meliputi tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS tanpa tas, dan juga harga Rp1.700.000 belum ongkirnya juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini dia rekomendasi 1 jutaan dari Cuci Gudang. Kalian bisa lihat sendiri tes akurasinya dari unit senapan angin Moser OD32 magazine. Oke, mantap sekali. Nah, ini beberapa pilihan warnanya, ada juga yang chamber merah, ada juga yang chamber hitam. Oke, yang ini untuk yang Moser single shoot, ini harganya beda 100.000. ini single shoot saja, gak bisa magazine ya teman-teman. Nah, ini dulunya Moser ya itu seperti ini teman-teman, single shoot saja, belum ada varian-varian magazine seperti itu. Ini harganya untuk Moser OD32 single shoot ini kita bandrol di harga Rp1.600.000. Bonusnya sama, bonus tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS, gak ada magazine, soalnya ini gak bisa pakai magazine. Untuk akurasinya sama. Nah, yang membedakan ini bisa magazine, bisa single shoot saja seperti itu. Oke, ada juga yang OD28 magazine, ini yang lebih murah lagi. Meskipun udah magazine, kenapa lebih murah? Soalnya tabungnya lebih kecil seperti itu. Untuk jarak akurasinya ini sama, jarak ideal 30-40 meter. Yang membedakan lagi yaitu adalah jumlah tembakannya. Kalau yang OD28 itu tembakannya agak lebih sedikit ya, biasanya paling 30-35 itu udah habis. Kalau yang OD32 memang agak lebih banyak, bedanya di situ teman-teman. Untuk jarak idealnya masih 30-40 meter juga sama seperti yang membedakan ya, memang besar tabungnya dan juga jumlah tembakannya seperti itu. Ini Moser OD28 magazine kita bandrol di harga Cuci Gudang cuman Rp1.500.000. Oke, bonusnya sama, bonus tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS seperti itu. Ini rekomendasi ya, 1 jutaan saja Moser, dari mulai harga Rp1.500.000 sampai Rp1.700.000 saja seperti itu. Oke, dan juga teman-teman, ini juga lagi ada kedatangan unit terbaru juga. Ini dari Badan Usaha Milik Masjid atau dari Malabar. Oke, ini Benjamin Malabar. Kok Benjamin? Meroder Malabar. Oke, mantep banget. Ini meroder yang Malabar, mantep banget. Ready lagi yang ada papor varian warna coklat juga, mantep sekali. Nah, ini produk Malabar. Oke, dan juga ini kedatangan juga unit terbaru dari Bumbara, Benjamin Bumbara. Mantep sekali. Ini memang bentuknya agak
lebih mirip dengan Meroderma leber, tapi nanti ada perbedaannya juga, dari entah dari segi laras atau dari segi chamber. Nah, itu kita belum tahu juga. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi nanti kalian bisa simak sendiri nanti besok-besok atau kapan kita lanjut speknya dari unit Bumbara. Ini tadi baru datang, banyak banget untuk senapannya, mantap sekali dari Bumbara. Pokoknya support juga channel Bumbara Sport, seperti itu. Oke, varian popernya pun banyak variannya. Tadi yang Malabar ada yang terbaru, popper varian warna coklat. Ini juga ada, mantap sekali dari Bumbara, mantap banget. Ini semangat sekali yang pemilik Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Oh ya, jangan lupa di subscribe juga channel Bumbara Sport, seperti itu. Oke. Jadi kita udah rekomendasi untuk harga 1 jutaan. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya. Soalnya di CV Outdoor 1 minggu sekali mengadakan giveaway yang sangat menarik. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan 1 unit senapan angin gratis, seperti itu. Oke ya. Itu dia rekomendasinya kita kali ini. Harga 1 jutaan, akurasi bukan murahan, seperti itu. Oke teman-teman, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tular, salam satu hobi, salam jedor. Dari CV Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Outdoor.